Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat didesak untuk mempercepat pengiriman senjata perang ke Israel. Desakan itu disampaikan Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Michael Chaul, setelah Iran menembakkan ratusan rudal ke situs-situs penting Israel. Chaul mengutarakan hal ini demi melindungi PM Israel, Netanyahu, pemimpin negara sekutu AS. Saya mendesak Anda untuk bertindak hari ini guna memastikan semua pengiriman senjata ke Israel, termasuk bom seberat 2. 000 pon dipercepat untuk mendukung sekutu kita, kata Michael Chaul dalam surat yang dikirim ke Biden. Adapun daftar senjata yang diusulkan untuk dikirim ke Israel diantaranya termasuk bom seberat 2. 000 pon atau sekitar 907 kg bom tersebut telah ditahan selama berbulan-bulan oleh AS karena masalah hak asasi manusia. Penahanan bom kemarin membuat Chaul khawatir jika Israel akan mengalami ancaman serius di tengah perang dengan Hamas, Hizbullah, dan IRGC. Terlebih, Iran baru saja menggempur Israel dengan 180 rudal balistik.